Salah satu hasil dari perkembangan ilmu astronomi ialah pengetahuan tentang rasi bintang. Mungkin kalian sering menganggap sama antara rasi bintang dengan zodiak, padahal keduanya sebenarnya tidak sama persis. Oleh sebab itu, pada video kali ini, Tempat Ilmu akan membahas tuntas informasi rasi bintang. Rasi bintang atau disebut juga konstelasi bintang adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan, membentuk suatu konfigurasi khusus bila dilihat dari bumi. Kelompok bintang yang tampak berhubungan itu sebenarnya tidak selalu dalam jarak saling berdekatan. Ada beberapa rasi bintang yang jarak titik bintangnya saling berjauhan. Meski jaraknya berjauhan, dari bumi terlihat bintang-bintang tersebut membentuk garis yang saling berhubungan. Perubahan jarak bintang tersebut bisa mengubah garis yang menghubungkannya dengan garis lain, sehingga bentuk rasi bintang bisa berubah dalam beberapa ratus juta tahun. Dan masih banyak yang sering salah kaprah menyamakan antara rasi bintang dengan gugus bintang. Padahal keduanya berbeda. Rasi bintang seperti pengertiannya sekelompok bintang yang tampak berhubungan, sedangkan gugus bintang adalah sekelompok bintang yang saling terikat secara gravitasi. Bintang-bintang tersebut sedari awal terbentuknya sudah berhubungan dan memiliki jarak yang berdekatan. Kumpulan bintang itu tentunya masih dalam satu galaksi yang sama. Dengan demikian, di dalam satu gugus bintang terdapat ratusan hingga ribuan bintang yang lumrahnya punya usia yang sama. Gugus bintang itu terbagi menjadi dua jenis, yakni gugus bintang bola dan gugus bintang terbuka. Gugus bintang bola terbentuk seperti bola dengan letak antar bintangnya berdekatan. Lalu gugus bintang terbuka merupakan sekelompok gugus bintang yang tidak memiliki bentuk dan letaknya berjauhan. Tahukah kalian kalau rasi bintang oleh nenek moyang kita digunakan sebagai penentu arah? Ya, pada era manusia di masa lampau, rasi bintang digunakan untuk menentukan arah utara, barat, tenggara, dan selatan. Untuk melihat arah utara, rasi bintang yang dijadikan acuan ialah rasi bintang Ursa Major. Rasi bintang tersebut berbentuk beruang induk yang terdiri dari 7 bintang dan muncul sepanjang tahun di langit sebelah utara. Arah barat diwakili oleh rasi bintang Orion. Rasi bintang itu terbentuk dari 3 bintang kembar sejajar yang membentuk sabuk Orion atau Orion Belt. Di Indonesia, rasi bintang Orion disebut sebagai rasi bintang pemburu atau waluku. Rasi bintang yang mewakili arah tenggara ialah Kalajengking atau Scorpion. Rasi bintang tersebut cukup sulit untuk ditemukan sebab konstelasinya cukup banyak dan cukup rumit. Meski begitu, Scorpion selalu berada di langit sebelah tenggara. Dan di arah selatan diwakili oleh rasi bintang Crux. Rasi bintang itu berbentuk ikan pari dan selalu berada di langit sebelah selatan. Bentuknya yang mirip palang menyebabkan rasi bintang Crux juga disebut sebagai rasi bintang salib selatan. Susunan rasi bintang tersebut lumrahnya digunakan oleh para musafir dan pelaut dalam menentukan arah perjalanannya. Dengan mengandalkan rasi bintang, mereka bisa menemukan arah pulang dari perjalanan jauh. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini, silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi semua orang.